Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan mengajak bunda-bunda semuanya untuk belajar cara memperkenalkan angka terhadap ananda. Bahan-bahannya yang perlu disiapkan adalah spidol, gunting, lem, yang ini kertas. Kertasnya karena ini hanya di rumah tinggal sedikit, jadi kita bisa memanfaatkan kertas yang lain. Bisa juga kertas lipat. Di sini kertasnya boleh berwarna-warni sesuai keinginan. Contohnya ini kita mau membuat es krim. Terlebih dahulu kita bikin polanya. Bunda-bunda semua boleh bervariasi membikin bentuk yang ananda suka. Kalau ananda pengen dibuatin gambar es krim, kita bisa bikin pola es krim. Kalau ananda pengen gambar mobil, kita juga bisa membuat gambar mobil. Begitu seterusnya. Kali ini saya akan membuat es krim. Ini untuk pola bagian bawahnya. Kita bikin garis. Yang ini sama. Nah, kalau sudah begini, nanti kita tinggal potong. Ya. Kita potong. Diusahakan pemotongannya sedikit rapi ya. Ini bisa juga dilakukan bersama dengan ananda. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita membuat bagian atasnya. Kita bisa ganti kertas yang lain supaya nanti jadinya hasilnya itu kertasnya tebal. Kita bisa memakai kertas Asturo karena di sini tadi saya hanya punya sedikit sisa kertas Asturo. Jadi saya memakai kertas lipat origami atau origami untuk bagian atasnya. Nah, kita bikin pola atasnya membentuk seperti es krim. Jadi kita bikinnya seperti awan saja, lengkung. Nah, kita usahakan rada pas, lengkung. Lengkung. Oh, ternyata ini rada. Kita ulangi lagi ya ini. Di sini. Iya. Kita bisa menebalinya. Ya. Di sini kita bisa kasih titik-titik sini ya. Nah, lalu kita potong serapi mungkin. Ya. Kalau sudah aja. Sudah. Nah, ini nanti biar lebih cantik kita ambil lagi kertas untuk bikin lingkaran kecil. Nah, kita kasih lem. Kita taruh di sini ya. Bagian atas lalu dikasih tangkai. Kita gunting lagi kecil. Kecil. Kasih lem. Kita pasang.
biar lebih menarik ya. Selanjutnya di sini, di bagian tengah sini, kita bisa menulis angka atau bisa juga untuk pengenalan huruf. Tapi di sini saya masih suka dengan pengenalan angka. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan angka 2. Angka 2 yaitu kita nulisnya lengkung, terus ditarik lurus. Saya ulangi lagi ya Bunda. Lengkung. Nah, jadilah angka 2. Selamat mencoba. Terima kasih Bunda-bunda semuanya sudah mau belajar bersama dengan saya. Tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.